Perda nomor 3 tahun 2014 ini kan tentang ruang terbuka hijau. Dimana kita tahu sekarang ini hampir di seluruh kota Makassar ini ruang terbuka hijau ini masih kurang. Karena yang seharusnya seyogianya itu 30% dari luas kota itu harus ada ruang terbuka hijau. Cuman karena sekarang kita sudah lihat bahwa terlalu banyaknya bangunan yang dibuat tanpa melihat estetika kota, sehingga ruang terbuka hijau ini jadi terabaikan seperti itu. Jadi kedepannya mungkin kalau bisa, salah satu contoh dari dalam pengembang dalam membangun satu kawasan perumahan, kalau bisa ada space untuk RTH ini, karena itu yang akan menjadi nilai lebih dari perumahan itu sendiri nantinya, karena akan menjadi tempat bermain. Selain itu juga akan menjadi keindahan karena banyak pohon-pohon. Karena kita tahu kita pohon-pohon kalau malam kan dia mengikat oksigen karbon dioksida yang berupa racun dan akan melepaskan di pagi hari menjadi oksigen yang kita hidup sehari-hari. Jadi kita mari belajar untuk hidup sehat dengan adanya ruang terbuka hijau ini. Harapannya mungkin Bu untuk sosialisasi ini ke masyarakat. Makanya fungsi kami sini sebagai anggota dewan untuk menyampaikan, salah satu fungsi kami ini untuk menyampaikan hasil daripada pembuatan perda ini supaya masyarakat itu tahu dan masyarakat itu juga akan mengerti sehingga ikut menjaga kelestarian lingkungan.